Psikolog anak Seto Mulyadi ikut menyoroti persoalan Aurel Hermansyah, Azriel, dan juga Krisdayanti. Seperti diketahui, belakangan memang mencuat pemberitaan soal Aurel dan Azriel yang tengah bersitegang dengan Krisdayanti, sang ibu. Ia menyoroti permasalahan pribadi ketiganya yang justru diumbar ke ranah publik. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kak Seto mengakui bahwa persoalan yang terjadi memang cukup pelik. Namun, ia menyayangkan sikap Krisdayanti, Aurel, hingga Azriel yang mengunggahnya di media sosial. Ia menjelaskan sebaiknya permasalahan tersebut diselesaikan secara bijak oleh kedua belah pihak dengan berdialog. Kak Seto juga mengungkapkan apabila ada salah satu pihak yang merasa kecewa, baiknya pihak satunya berani meminta maaf kemudian berdamai. Kak Seto mengatakan public figure menjadi sorotan dan contoh bagi masyarakat luas. Ia lantas menyayangkan apabila konflik ibu dan anak ini justru tersebar luas dan menjadi konsumsi publik. Kak Seto lantas berpesan agar kedua belah pihak sama-sama menunjukkan sikap dewasa. Baik sisi kedewasaan dari sudut anak maupun sudut orang tua. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!